Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di dapur Nyonya Emet. Kali ini Nyonya Emet lagi libur dan Bang Emet bantuin Emak Emet masak sop kaki sapi. Seperti apa? Yuk kita lihat. Pertama-tama, setelah kita membeli kaki sapi di pasar, tentunya harus kita cuci bersih dulu. Kalau potongan-potongan kaki sapinya masih terlalu besar, di sini kita juga bisa memotong-motongnya lagi atau nanti aja setelah setengah matang dan agak empuk supaya lebih mudah. Jangan lupa, cuci kaki sapinya di air mengalir ya, biar bersih. Nah, jurus rahasia dari Emak Emet adalah sebelum mulai dimasak, dagingnya direndam dulu sekitar 5-10 menit dengan air panas. Supaya kalau masih ada kuman-kuman yang tertinggal, minimal dia pingsan dikit lah. Setelah itu, masukkan kaki sapi ke panci presto untuk dimasak. Jangan lupa tutup yang rapat supaya dagingnya empuk nantinya. Sambil menunggu kaki sapi kita matang, kita siapkan dulu bumbu-bumbunya. Apa saja? Nah, ada garam, gula putih, kaldu bubuk, merica, pala bubuk, bawang putih, bawang bombay, seledri, daun bawang, tomat, bawang merah goreng, dan wortel. Nah, setelah dagingnya setengah empuk, sekitar setengah jam kemudian, silakan diangkat lalu dipotong kecil-kecil. Setelah daging dipotong kecil-kecil, kira-kira porsi yang untuk kita makan nantinya, masak lagi kaki sapi tersebut. Tapi, kini masukkan seledri, wortel, dan semua bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan tadi. Sambil menunggu, mari kita tumis bawang bombay dan bawang putih yang sudah diiris-iris. Tumis sebentar saja, tidak perlu terlalu matang. Cukup sampai aromanya keluar. Setelah itu, masukkan tumis bawang bombay dan bawang putih tadi ke panci lalu diaduk. Tunggu sebentar sampai agak matang. Terakhir, masukkan tomat dan daun bawang yang sudah kita siapkan tadi. Tomat dan daun bawang ini masukkan belakangan ya, supaya ia tidak terlalu matang dan layu saat sop kita sajikan nantinya.
Buat teman-teman yang ingin menikmati sajian bawang goreng, Nyonya Emet punya bawang goreng yang sudah dikemas. Penampilannya seperti ini. Buat yang ingin memesan, silahkan catat link Shopee berikut ini ya. Bisa juga klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Nah, di sini juga Anda bisa koreksi rasa. Apakah garamnya sudah cukup? Atau kaldu bubuknya masih kurang? Silakan tambahkan sesuai selera. Nah, setelah itu, sop kaki sapi ala emak Bang Emet pun siap disajikan. Taburkan bawang merah goreng di mangkok agar rasanya lebih sempurna. Mudah bukan? Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Selamat mencoba!